netral. Apa yang saya bilang tadi? Betul? Buktikan? Ya, siap. Kedua kandidat nampak kali ini sangat begitu spektakuler yang disuguhkan kedua tim. Baik, Jati Putra, Baiku, Rajayam, Putra Jati. Luar biasa, Mitra Olahraga. Jalannya pertandingan penghut. Dipercayakan kepada beliau, Bapak Handoko, wasit nasional. Wasit 2 dipercayakan pada beliau, Bapak Jamal, wasit nasional. Bertindak sebagai SRC adalah beliau, Bapak Eko Ari. WGT Mr. Beast. Penonton yang kami hormati, line up dari Jati Putra, nomor punggung 1, Siwo. Berikutnya nomor punggung 6, Anang Kadi. Disusul nomor punggung 5, nomor punggung 8, Reni Ferdian. Nomor punggung 11, Nanda Sukun Pada. Berikutnya siapa dia? Nomor punggung 3, Arjuna Mahendra. Adapun line up dari Raja Ayam, tim kebanggaan dari warga masyarakat Buntalan Cemayang, menurunkan Harry nomor punggung 7. Disusul nomor punggung 5, Leo Saputra. Berikutnya nomor punggung punggung 11, Haikal Hidayatullah. Berikutnya nomor punggung 14, siapa dia? Rama Pasa. Disusul yang terakhir adalah nomor punggung 10, Rifan Nurmulki. Dan selamat bertanding dua tim di kesempatan malam hari ini. Siapa saudara di tahun 2024 di Pancor Cup ini yang pantas dan berhak juara satu, dan siapa yang harus puas di urutan yang kedua? Itu Bom ya. Betul. Hadirin Mitra Olahraga, jalanan pertandingan Super Bibet Grand Final Pancor Cup yang ke-8 ini. Bola pertama atau servis kali ini akan dilakukan oleh beliau, Hajah Nurul Azizah, dan sekaligus didampingi oleh istri tercinta Reddy Ferdian. Tabat ya Agustin, bulan dari pemain nasional putri juga singgah di Brigado Plus. Wow.
Wow, Ibu Sekda Rifani. Oh, ternyata beliaunya juga terjuga. Betul. Bukan hanya di kantor. Luar biasa. Luar biasa. Supres buat istri tercinta Randy Ferdian. Ibu siapa? Oh, dan juga terima kasih pula untuk ibunda yang tercinta, Ibu Nurul Azizah, telah berupaya memberikan sukuannya yang terbaik di turnamen bola Pancur Cup yang ke-8 ini. Siapakah nanti saudara mitra olahraga yang akan mendapat payung dan mendapat naungan dari sang Dewi Fortuna? Apakah Raja Yam atau sebaliknya Jati Putra? Bung Jiran, ya, gimana Bung? Membuat jantung kita deg-degan. Mungkin jantung kita deg-degan. Coba digedor Bung. Mana pendukung dari Jati Putra? Wow, Raja Yam. Wow. Jadi kayak gini. Bingung Pak Wong, kafe-kafe pemain matok-matok. Luar biasa. Saudara, jalannya pertandingan ini Super Big Match. Di set yang pertama akan dilaporkan langsung oleh sahabat kami Bang Jiran. Selamat menonton. Baik, terima kasih Bung Polhan. Mitra olahraga, kita saksikan pertandingan di grand final. Dua tim raksasa dari kawasan Kecamatan Sumberjo versus raksasa dari Kecamatan Temayang. Yang jelas dengan 3 orang pemain lokal Kabupaten Bojonegoro dan ditambah pemain-pemain yang bercokol di RI1 atau di nasional. Kita saksikan saudara siapa dia? Muhammad Haika, bola keluar. Saudara, kita saksikan center paling laris musim ini, Siwo. Terima kali ini ya. Masih mampu ditahan. Rifan, siapa yang dituju? Dan si Rama Pasa saudara, Samator punya tentunya. Kita saksikan saudara Rama, konsentrasi Rama mencoba tap dan error nampaknya kali ini. 4-1 sementara. Ready, terima kali ini siapa? Dan nampaknya Haikal coba. Kita saksikan saudara Leo Saputra, konsentrasi Leo lakukan, sudah diterima oleh Randy. Angkat siwo. Rifan, ya, untuk dicubit saja nampaknya dari Rifan. Satu angka bertambah saudara, 3-4. Leo Saputra, terima Hendrik. Angkat tiga, back. Apa yang terjadi? Ternyata bola jatuh di luar arena pertandingan. Sementara skor 4-1 set pertama grand final malam hari ini. Saudara, lakukan sudah tinggi. Mampu kali ini. Masih mampu ditahan siapa? Dan ternyata block out terjadi, bola keluar. Tentunya satu angka bertambah untuk Raja Ayam. Saudara Leo Saputra. Error mitra olahraga dilakukan. Nampak saudara pemain kelahiran Sekar, si Denny, lakukan sudah diterima kali ini. Quick ker Kabupaten Bojonegoro. Siapa dia? Betul, anak soleh. Coba kita saksikan
tinggi di sana. Salah. Dan masih mampu dihalo Ageng. Tinggi datanya bola. Cukup penempatan bola saja rupanya dari Rivan Murmulki. Angka bertambah 7-5. Di sana terima kali ini siapa? Oh, masih mampu ditahan. Kembali langsung saja di sana. Langsung saja saudara. Bola tadi tanpa dapat dikawal oleh pemain Jati Putra 8-5. 3 angka unggul. Muhammad Haikal. Lakukan sudah. Siapa dia? Arjuna Mahendra Bayangkara Presisi punya. Saudara Arjuna Mahendra terima kali ini Rivan. Lepas dari dua double blocker Naya dan Anak Kaji. Angka kembali bertambah saudara. Di sana Rivan Nurmulki, pemain kebanggaan kita semua tentunya, mencoba kali ini. Masih mampu di sana Ageng. Randy di sana. Harry. Masih mampu. Masih kita saksikan siapa di sana. Tunggu di sana. Dan tim out saudara diminta oleh official dan juru TV mengambil catatan jadi luar biasa di kesempatan malam hari ini saudara. Rivan Nurmulki mencoba Hendrik. Masih ada Ageng, dorong saja dan bola dibiarkan begitu saja jatuh di luar arena pertandingan. Saudara Nada Sukun Badak, pemain kelahiran Tuban ini akan mencoba. Lakukan sudah. Siapa? Masih Soleh. Di sana. Arah yang tepat saudara dari Rama Pasa. Bola jatuh di dalam arena pertandingan. Saudara, siapa dia? Soleh. Luar biasa. Main kelahiran kandangan Tercuk ini. Masih mampu Rivan. Siapa yang dituju? Rama. Masih mampu Siwo. Ada Randy. Bola keluar tanpa menyentuh tangan lawan saudara. Kembali angka menjadi 12-7. Soleh. Di sana Arjuna. Dapat dibaca, dapat ditebak oleh nampaknya oleh Rama Pasa. Bola jatuh di pertahanan Jati Gede tentunya. 13-7 saudara. Lakukan kali ini Hendrik. Angkat tinggi, back attack. Tak mau gagal kedua kalinya saudara. Arjuna Mahendra mampu menebus blok yang dilakukan oleh pemain-pemain Raja Ayam. Di sana saudara, pemain lokal Kabupaten Bojonegoro, si ganteng kelahiran Bungkal ini akan mencoba lakukan sudah. Siapa Eri? Tinggi datanya bola. Di sana. Randy Ferdian saudara, resakan bola tak mampu dihalau pemain-pemain Raja Ayam. Satu angka bertambah. Anang Gaji. Terima kali ini saudara. Siapa? Lalu menukik nampaknya. Bola tak mampu menyeberang di atas net. Satu angka kembali saudara. 10-13. Anang Gaji. Terima Rivan. Ada di sana. Dan cukup cerdik nampaknya. 2-3 orang pemain dilalui. Angka kembali bertambah. Hari saudara. Mencoba. Hari. Terima Randy. Luar biasa. Main yang satu ini Arjuna Mahendra. Di sana kita saksikan Siwo. Lakukan sudah, diterima kali ini. Kali ini siapa di sana? Masih kita saksikan.
tendangan. Ternyata bola liar tadi nampaknya tak mampu dijangkau oleh tangan si Randy. Angka kembali bertambah. Saudara, nampak kita saksikan di sana. Lakukan Hendrik manis sekali. Siwo! Oh, apa ndak dikata sayang bola jatuh di luar arena pertandingan. Saudara, si Rama Pasa akan mencoba konsentrasi jamset tentunya. Dilakukan Hendrik manis sekali ada. Oh, dan ternyata apa yang terjadi, bola sempat mendarat di tangan Haikal. Nampaknya satu angka bertambah untuk Jati Putra. Saudara, Randy Ferdian terlalu keras, bola jatuh di luar arena pertandingan. Kita saksikan saudara-saudara, Leo Saputra lokal Kabupaten Bojonegoro lakukan tinggi datanya bola. Oh, oh, tembus saudara. Log yang dilakukan oleh Soleh mampu ditembus oleh Nanda sehingga angka bertambah nampaknya. Saudara Denny terima Rama siapa? Oh, saudara Haikal Sukun Badak tentunya malam hari ini milik Raja Ayam Buntalak Muhammad Haikal. Error dilakukan oleh Haikal. Angka bertambah saudara. Arjuna Mahendra loteng secara nampaknya. Rifan Soleh. Oh, Amri Endri di sana. Wow, Randy Harry Ahan. Mampukah kali ini? Dan terlalu liar bola tadi tak mampu dijangkau oleh pemain-pemain dari Jati Putra sehingga kembali angka bertambah 19-14. Rifan. Oh, ada Ageng di sana. Oh. Salah seorang pemain tadi sempat menyentuh net, nampaknya kembali angka bertambah 20-14. 5 angka 6 angka unggul. Rifan. Wow. Rifan itu Yunsi Gatekol. Rifan juga masih manusia mas ya. Iya. Mencoba kita saksikan. Oh, luar biasa. Siapa-siapa di sini? Oh. Muhammad Haikal Hidayatullah, pemain Badak Sukun Badak Kudus, malam hari ini juga memperkuat Raja Ayam. Saudara Soleh terima kali ini saudara. Cerdik si Randy mampu memperdaya pemain-pemain Raja Ayam. Satu angka bertambah. Masih kita saksikan saudara si Anang Kaji terima Rifan. Oh, dengan mudahnya nampaknya dapat dibaca oleh Randy dan Denny. Angka bertambah 17-21. Mampukah anak-anak Jati Gede ini mengejar? Kita saksikan bersama-sama. Wow, blokot dilakukan kembali menguntungkan tentunya untuk Raja Ayam. 22-17 saudara. Hari Sekar juga, pemain kelahiran Sekar ini mencoba lakukan Hendrik angkat siwo. Oh, dan mampu menembus blok yang dilakukan oleh pemain-pemain Raja Ayam si Randy Ferdian. Satu angka bertambah saudara. Siwo setter. Oh, dan kali ini bola kedua tak mampu dihalo oleh Hari. 19-22 Siwo Ageng di sana. Wow, dan Haikal umpan dari Hari mampu diselesaikan dengan sempurna. 23-19 saudara. Rama jamset diterima manis sekali. Arjuna terbang lesakan bola tak mampu dikawal oleh pemain-pemain Raja Ayam. 20
2023. Ageng terima kali ini masih mampu ditahan. Siwo masih mampu ditahan. Ada siapa di sana? Lepas dari kawalan Arjuna Mahendra nampaknya menghantarkan di set point 20. Leo Saputra terima kali ini ada tanpa ragu kembali Siwo Arjuna. Luar biasa dari Arjuna lepas dari kawalan Riva nampaknya. 21-24 mencoba mampukah mengejar, masih serba mungkin saudara. Dan dengan demikian saudara, set pertama dimenangkan oleh Raja Ayam. Dan kita tunggu saudara jalannya set yang kita saksikan, jalannya set yang kedua grand final di tahun ini. Mampukah saudara dari Raja Ayam menggandakan kemenangan di set kedua ini? Ataukah sebaliknya, mampukah saudara Arjuna Mahendra dan kawan-kawan menyamakan kedudukan di set kedua? Dan saudara, untuk laporan jalannya pandangan mata di set kedua ini akan dilaporkan oleh rekan kami tercinta, Bung Polhan. Terima kasih, Bung Jiran. Ya saudara, kita tonton jalannya pertandingan Super Big Bad. Nanda Avoteng! Terima bagus sekali di sama. Tebus. Mampu ditahan jarang. Randy. Muntah juga saudara. Haikal. Bola yang liar. Dan kali ini memperoleh satu angka untuk putra Jati. Nanda. Lakukan terima angkat. Angka kali ini Haikal. Potak mati. Rebound. Ditahan saudara. Randy Ferdian belum mampu untuk terobos black yang dilakukan putra Raja yang floating seramah. Terima bagus sekali nada swing 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 sambaran cepat putra lokal kali ini saudara lahir di belahan bungkal nampaknya saudara anak kaji. Anak kaji antar-antar di belakang saudara akan coba lakukan floating serve. Lakukan saudara. Tidak akan bagus kali ini. Hanya dengan cubitan namun upaya saudara Hekal nampaknya saudara lakukan kesalahan. Dan kali ini tambah satu angka lagi untuk putra Jati. Anangkar ancang-ancang di belakang Anangkar. Terima ramah. Muntah pula kali ini. Siapa sih Wok sana? Tembus saudara Arjuna kembali mentoreh satu langkah lagi untuk putra Jati. Anangka, oh 1-2 pemain Rama Ageng bola tepat jatuh di pos belakang. Kembali coba lakukan floating lagi. Terima bagus siapa R1. Wow, kembali. Salah dan salah saudara. Kembali mentoreh satu langkah lagi untuk putra Jati. Anang Kaji jinakan kali ini mitra trepal. Kembali muntah. Upaya saudara blok out nampaknya saudara. Kembali bola bergulir untuk putra Rajaya. Leo Saputra pemain lokal Bojonegoro akan coba lakukan floating serve. Lakukan sudah. Oh. Kembali sana ada area di perjat. Muntahan bola langsung ditunggu saudara. R1. Kembali mentor satu angka lagi untuk putra Rajaya. Leo. Floating kali ini. Servis yang sia-sia saudara. Servis yang so. Di sana saudara. Pemain nomor punggung 3 ini. Arjuna Mahendra kali ini set racing mereka juga error. Harus menambah perbedaan angka lagi untuk putra Rajaya. Hai kau, pemain dari Kudus, nampak yang terkuat sukun badak error pula. Kembali harus bergulir diambil oleh Jati. Putra
Randy Ferdian. Antang-antang belakang jamik sel. Terima ageng. Kali ini. Bibit. Soleh. Iwan. Mana masuk Iwan. Membuahkan angka saudara. R1. Rivanor Bove. Kembali siwo. Wow. Tembus pula saudara. Arjuna Mahendra. Spek 3 meter tadi saudara. Kembali. Gak serem blas. Denny Sekar. Kembali kali ini angkat backstand. Kembali kali ini angkat backstand. Apa yang terjadi Mitra Olahraga? 11-6. Denny Sekar, voting sudah terima Ripan. Siapa kali sana? Rama Basa. Hopeful Mitra Olahraga. Kembali bur harus diambil oleh Raja yang buntalan. Soleh lakukan sudah. Terima Randy kali ini Manda. Tembus Mitra Olahraga. Akan coba lakukan holding. Di pojok belakang sana saudara ada Radit Siwo. Lakukan terima Rama kali ini. 1, 2, 3. Blok yang dibangun. Jatim Putra saudara teropos tadi saudara Rama pasang. Loteng lagi. Ada Randy. Sana siapa? Arjuna. Namun prinsip yang dibangun oleh Ageng. Jauh juga saudara. Bola yang sulit-sulit diambil. Nanda. Pemain yang dilahirkan dari Kota Tuban. Kali ini Haikal. Lebar pula saudara. Dan kali ini tim diminta oleh ancang-ancang di belakang Nanda. Lakukan sudah. Namun bola yang sulit untuk dijangkau Ageng dan juga Ripan Nurmulki. Mentoreh satu angka lagi untuk Putra Jati. Servis yang error. Nanda di belakang sana saudara. Pemain nomor 14 ini Rama pasang. Ancang-ancang putar-putar sekulit benar. Jam set. Terima bagus. Siapa sih wasana? Mana-mana? Randy Ferdian. Jikalah blok menghantui mereka namun hanya penempatan saudara. Anangka lakukan. Terima Rama Fasa. Siapa? Oh. Sana Anda. Arjuna kembali kedepatan. Dorong ke depan. Siwo kali di track ball. Wow. Manda. Kembali mentoreh satu angka lagi saudara. 17-9. Anangka lakukan. Terima Rama kali ini. Siapa Randy di sana? Balik kali ini. Hanya dengan ujung jari saudara. Ripanor Boke. Mentoreh satu angka lagi untuk Putra Rajaya. Leo Saputra. Lakukan sudah. Terima Nanda kali ini. Muntah saudara blok yang dibangun oleh Rajaya Buntalan. 18-10. 8 poin saudara Putra Rajaya tertindih. Di pojok sana ada si ganteng ini saudara. Lakukan Arjuna Mahendra. Terima Rama. Kembali kali ini seberangkan begitu saja. Siapa itu Jusiwo sana? Hampa saudara Denny Sekar. Spek mereka keluar dari pembatas Putra Raja. Ya. Center yang direkrut dari Samator Jawa Timur ini Ibnu. Akan coba lakukan voting sehep. Terima bagus Nanda kali ini penempatan.
saudara-saudara, akan upaya mereka baku mitra Randy Ferdian Caksa sengaja dihindari namun jatuh pula saudara di pembatas garis belakang Raja yang 20-11. Randy, lakukan kembali kali ini. Badan apa saudara mentoreh satu angka lagi untuk putra Jati. Randy, lakukan flote. Error kembali harus diambil lagi oleh Raja yang Ripa Normal K. Lakukan sudah tindakan kali di sini. Siapa? Pada gagal juga saudara. Kembali mentor satu angka lagi untuk putra Raja yang Riman. Terima Randy. Kembali sana. Blok yang muntah saudara. Kembali bola bergulir untuk putra Jati 22-13. Pemain lokal Bojonegoro ini Denny Sekar. Terima Rama Ibnu. Colekan saudara. Kembali-kembali track ball. Arjuna. Bola sangat jauh di area putra Raja Yap. Soleh, ancang-ancang di sana Soleh. Voting. Terima Randy. Kali ini siwa siapa? Backspack. Arjuna saudara. 23-14. Siwo lakukan voting. Risip yang kurang bagus. Datang membantu Rivandor Muki. Arahkan Ibnu ke belakang. Terima Randy. Siapa itu di Siwo? Quick. Anangkah. Kembali set point. 14. Floating sudah. Terima Rama. Kembali tonjok saja saudara. Siapa itu Joshua? Kembali pitchback. Nampak saudara ayunan pangkas langsung saudara Randy Ferdian. Namun bola jauh. Kembali kita tonton lagi saudara. Floating sudah. Terima Randy kali ini si Wotrek ball. Arjuna Mahendra sekaligus 3 blok tembus pula saudara. Dan kali ini saudara Jati Sumberjo di Jati Gede juga ada turnamen bola voli. Oke, kita tonton. Terima kasih mbak. Oke, kita tunggu jalannya pertandingan berikut ini. Kali ini saudara Ibnu akan coba lakukan floating serve. Lakukan sudah tindakan Randy Ferdian. Kali ini siapa? Arjuna. Penempatan saja saudara mitra olahraga. Satu angka telah ditoreh oleh Jati Putra. Poin besar menyamai kedudukan. Kali ini siapa? Backstep. Kembali backstep. Kembali liar saudara. 2-0 saudara. Radit Siwo lakukan sudah. Terima saudara Haikal. Penempatan kali ini menyamping saudara. Ya saudara, jalannya pertandingan ini akan dilaporkan langsung oleh sahabat kami Bang Jiran. Selamat menonton. Terima kasih. Luar biasa di kesempatan grand final. Skor besar adalah 1-1. 4-0 saudara set ketiga. Di sana kita saksikan Rivan. Hampir saja rampaknya kali ini gagal diselamatkan oleh Siwo. Saudara, di sana kita saksikan Hari Sekar tentunya mencoba ready angkau. Dan ternyata gagal. Leo Saputra angka demi angka bertambah 5-1. Memimpin nampaknya di sana Nada
error dilakukan oleh Nanda, angka kembali bertambah saudara. Kita saksikan di sana Leo Saputra. Leo Saputra mencoba, terima kali ini tinggi datangnya bola Anda. Dan apa dak dikata nampaknya bola keluar namun sempat mendarat di salah tangan salah seorang pemain dari Raja Ayam. Lakukan. Terima kali ini. Oho, masih mampu ditahan. Di sana ada. Oh, dan apa yang terjadi dari Rama Pasa, ternyata bola jatuh di dalam arena pertandingan. Satu angka bertambah, 3-6, 3 angka unggul untuk Jati Putra. Di sana, Aho, masih Hendrik An, dan tembus saudara. Backspack yang dilakukan oleh Randy Ferdian menambah satu angka tentunya. Arjuna Mahendra lakukan, tinggi datangnya bola, tak mampu ditahan oleh Nanda saudara. Rifan Nurmudi, pemain yang memiliki tinggi 198 ini, mencoba di sana. Arjuna Mahendra. Di sana saudara, Randy Ferdian. Diterima siapa? Ibnu. Blokin nampaknya dilakukan oleh Nanda. Angka demi angka bertambah saudara. Tim on diminta oleh official di Jati Gede. Mohon perhatian kepada para penonton sekalian yang merasa banjiran. Ya. Mohon maaf ya bagi pengguna HP yang merasa dirinya mengelap atau lakukan streaming. Tolong dihentikan karena merupakan hak paten dari panitia. Oke. Terima kasih. Baik, kembali kita saksikan bersama-sama saudara. Randy Ferdian siap-siap diterima oleh Ageng, angkat. Oh, dapat diblok upaya dari Hari nampaknya saudara. Angka demi angka, poin demi poin bertambah tentunya untuk Jati Putra. Ready. Oh, jauh meninggalkan arena pertandingan. 5-11 saudara. Siapa dia? Soleh. Mencoba konsentrasi Soleh. Terima Hendrik, angkat di sana. Oh, back tag, back spek yang dilakukan oleh Arjuna nampaknya tak mampu dikembalikan oleh pemain-pemain Raja Ayam. Ada di sana saudara, Denny. Terima siapa? Haikal saudara, nambah satu angka. Kita saksikan bersama. Ada di sana Ibnu, lakukan, tinggi datangnya bola. Oh, lagi-lagi saudara Arjuna Mahendra, bola sulit mampu diselesaikan dengan sempurna. Satu angka bertambah saudara. Siwo, center kebanggaan Kabupaten Bojonegoro ini. Haikal, langsung saja sukuan cantik dari Ibnu mampu diselesaikan dengan sempurna oleh Rifan Nur Mulki. 7-13. Ada di sana Hari. Terima kali ini siapa? Oh, masih mampu. Dan ternyata bola masih diselamatkan oleh pemain-pemain Raja Ayam. Hari saudara, lakukan sudah. Terima Siwo. Masih mampu ditahan. Kembali Arjuna. Oh, masih mampu ditahan ada Hari. Ibnu. Oh, masih kita saksikan. Oh. Siapa? Dikata 3-4. Mitra olahraga pemain menyaksikan bola mencium lapangan pertandingan. Saudara Nanda Sukun Badak Jati Putra.
ternyata dapat ditembus saudara. Bola liar tak mampu dijaga oleh pemain-pemain Jati Putra. 9-14, 5 angka tertinggal. Leo Saputra. Kita saksikan saudara Anang terima Rifan. Dapat dibaca saudara. Angka demi angka bertambah menjadi 16-9. Di sana pengamatan yang sempurna, bola dibiarkan jatuh di luar arena pertandingan. Saudara Muhammad Haikal Sukun Badak lakukan sudah tegau, dan cantik nampaknya saudara. Cukup taktis pemain yang satu ini, Arjuna Mahendra, plotting sebut saja Rifan, dan dapat diblok, bola jatuh di luar arena pertandingan. Angka kembali bertambah nampaknya saudara. Rifan konsentrasi, masih mampu di sana. Masih ada Rifan. Siapa? Balas begitu saja oleh Rifan Nur Mulki. 12-17. Saudara lakukan, Hendrik ada di sana. Arjuna Mahendra, tidak berlebih kiranya Anda dijuluki manusia terbang. Tentunya saudara, kita saksikan bersama-sama. Tinggi, masih mampu, Denny. Luar biasa, si Nanda saudara melesakkan bola, mengantarkan di angka 19-12. Dan jam sekali ini gagal. 13-19. Kita saksikan bersama-sama. Soleh ready. Akselerasi yang cantik saudara diperagakan oleh pemain-pemain Jati Putra di kesempatan malam hari ini, sehingga kembali angka bertambah. Ada di sana Denny. Bayaran 6 kurang ya. Lakukan siapa? Haikal. Berhasil nampaknya kali ini menambah satu angka saudara. Ibnu Kurniadi. Lakukan sudah. Dan luar biasa. Suguhan cantik dilakukan oleh Siwo, mampu diselesaikan dengan sempurna oleh Anang Kaji. 21-14. Lakukan. Siapa di sana? Haikal. Di sana masih kembali Arjuna. Luar biasa dari Randy Ferdian. Memporak-porandakan pertahanan dari Raja yang di set ketiga ini. Di sana masih mampu ditahan. Kembali masih mampu ditahan. Kita saksikan. Di sana siapa? Dan berhasil lagi-lagi upaya dan tim diminta oleh ofisial. Mana Jati Putra? Mbak Eka kok urur-urur ngadek ini terus. Oke. Baik, saudara. Sementara kita saksikan angka bertambah nampaknya saudara. Ingin datanya bola. Terima siapa? Dan ternyata dapat ditembus dan mengantarkan di set point 15. Kita saksikan bersama-sama. Dan apa yang terjadi dengan demikian saudara, set ke 3
kembali dimenangkan oleh Jati Putra dan kita di lapangan ini. Para bapak, ibu, penggemar dan pecandu bola voli, jangan Anda lewatkan sekali lagi setelah berakhirnya Pancur Cup ini, Anda bisa menyaksikan di Jati Gede Cup yang sudah terlaksana 3 hari ini. Dan setelah itu tanggal 7 ada di Papringan Temayang. Jadi bagi penggemar dan pecandu bola voli, jangan Anda lewatkan. Langsung mulai besok sudah berada di Jati Gede. Monggo silakan hadir untuk menyaksikan pertandingan. Dan juga setelah itu dilanjutkan pada tanggal 7 September di Papringan Temayang. Dan saudara, untuk mampukah saudara dari Raja Ayam memenangkan set keempat atau menyamakan kedudukan, ataukah sebaliknya saudara, mampukah saudara Arjuna Mahendra segera mengakhiri dan memenangkan pertandingan di kesempatan malam hari ini. Dan saudara, kembali untuk laporan jalannya pandangan mata, kembali akan dilaporkan oleh rekan kami tercinta, Bung Wolhan. Terima kasih. Kita tonton lagi jalannya pertandingan berikut ini. Di belakang Manda, akan coba lakukan floating serve. Lakukan sudah kali ini. Bali sana saudara. Penempatan. Siapa-siapa? Dikurung saudara. 1-2 pemain. Dapat menghalang-halangi dan langsung. Blok yang sangat rapat. Lakukan floating Rajayam. Lakukan kali ini sih. Wah, penempatan kali ini siapa? Randy. Pos yang kosong saudara. Tak mudah untuk diambil oleh Putra Rajayam. Bola bergulir untuk Jati Putra. Anangka lakukan sudah. Terima Rifan kali ini. Rama langsung memangkas kulit budar tebus. Soleh ancang-ancang di belakang Soleh. Terima nada kali ini si Wotrek Bang. Tepat pula saudara. Memotong si kulit budar nampaknya saudara Randy. Kembali coba akan diambil oleh Arjuna. Ancang-ancang di belakang. Terima Rifan kali ini Rifan. Walaupun tak tahan tadi sedang oleh Randy, namun muntah juga saudara. Menambah perbedaan angka lagi untuk Putra Rajayam. Rama pasah. Kali ini siwa arahkan belakang. Aau, nyantol saudara. Nyangkut saudara Arjuna Mahendra. Dan kali ini menambah satu angka lagi untuk Putra Rajayam. Di pojok sana saudara si ganteng ini. Rama pasah. Floating sudah. Terima bagus kali ini siapa di sana? Backspack. Kembali jinakan siapa? Riban. Riban. Backspack. Bali. Apa dan apa yang terjadi saudara? 1-2 pemain nampaknya lakukan kesalahan dan kali ini unggul 6 poin Putra Rajayam. Rama. Jamsel. Kembali. Trackball. Jinakan lagi siapa? Riban, Rama. Wow. Udah saudara. Blok yang dibangun oleh Jati Putra. 7-4 kedudukan kali ini saudara. Rama basah. Jamse. Terima tadi Randy kali ini trackball. Randy. Tembus pula saudara. Balasan spek Putra Jati. Randy. Kembali kali ini R1 Riva normal guy. 8-5 Riva. Jamsep. Risip yang sempurna Siwo. Backspan. Nampak saudara Rama pasah. Risip yang dibangun mereka pudar jauh meninggalkan area Putra Rajayam. Putra asli kelahiran Sekar ini Denny
jinakan kali, ageng kali ini, back. Wow. Buntang panting saudara Arjuna Mahendra. Mentoreh satu angka lagi untuk Raja Yap. 9-6. Tertinggi 3 angka saudara. Leo Saputra. Lotik sudah Leo. Terima ready kali ini Siwo. Oh. Ada Rama tadi. Haikal. Penempatan saudara terima. Siapa di sana? Manda. Oh. Kembali Rama. Rally. Wow. Back attack. Tembus. Raja yang turun lagi. Mari kita layangkan mata kita menuju satu arah pandangan. Kali ini pemain lokal Bojonegoro Leo Saputra floating. Terima ready siapa tujuh siwa sekarang. Wow. Kembali. Back. Telah ditunggu saudara. Back spek. Rifan. Kali ini menambah satu perbedaan angka untuk Jati Putra. Floating lagi. Kembali kali ini Ibnu. Oh. Tembus saudara. 11-7. Ibnu. Sindakan Randy. Kali ini dikurung namun soleh. Muntah juga blok out saudara. Nanda. Poin yang kali ini di Laung Sukun Badak. Kembali sana back. Tembus saudara. Mentoreh satu angka lagi untuk Putra Rajaya. Hari. Coba lakukan floating sehari. Lakukan sudah terima Randy. Kali ini anak. Sebar langsung. Ada Hari. Ibnu penempatan saja di belakang. Siapa sih Wo? Track ball, penempatan, kembali Ibnu, hebat. Bola yang sulit, namun upaya Ibnu langsung disuguhkan saudara Riman. Pangkas juga saudara, Hari, Randy, bola mati. Saudara mitra olahraga, perhelatan yang sangat ingat kita tonton. Hari. Ancang-ancang Hari. Lakukan. Error saudara. Kembali bola bergulir untuk Putra. Jati. Anangkah. Jinakan ageng kali ini. Apa saudara. Ramai. Gagal juga saudara upaya mereka. Anangka. Kembali kali ini. Pengamatan yang kurang bagus saudara Ageng dan juga Hari. 11-14. Putra asli. Bungkal ini Anangka. Jinakan R1. Kembali kali ini. Sana. Mampu ditahan. Angkat sambal. Umpan yang manja. Pangkas begitu sasa saudara. Rima normal oke. 15-11. Soleh. Ancangan tadi belakang Soleh. Lakukan. Kembali kali ini si Wop. Oh. Tebus pula saudara. Arjuna Mahendra. Belakang sana floating shot. Arjuna Mahendra yang direkrut Putra Jati kali ini Ibnu. Kembali ada Hari. Siapa? Ripan. Nada. Wow. Risip yang muntah saudara. 13-12. Arjuna Mahendra. Terima R1. Kembali. Ripan. Siwo. Wow. Randy Ferdinand.
14-15. Cara saudara Arjuna Pak Indra, coba lakukan voting se. Lakukan sudah tindakan oleh Hari. Balik kali ini Rama. Tembus. Rama. Coba dan coba voting. Lakukan jab-jab. Terima Manda. Kembali sana trackball. Wow. Siwo nampaknya saudara hanya ditonton. Kira bola out, namun masuk pula di lini depan. Rama. Oh, Manda siapa? Wow. R1. Siwo. Wah. Randy. 18-14. Kita saksikan lagi jalannya pertandingan berikut ini. Rama. Pasa. Ancang-ancang sana Rama. Jamsa. Wah. Nyangkut saudara. Nyantol di bibir net. Randy Ferdinand. Kali ini memperkuat tim kebanggaan Putra Jaya. Terima tadi saudara. Siapa-siapa? Wow! Randy Ferdinand. Kembali coba lagi. 16-18. Randy. Terima Rifan. Kali ini balasan tepat. Siwo. Randy. Apa saudara? Risip yang dibangun oleh Ageng. Budar saudara. 17-18. Randy. Jinakan tadi Gary. Rama. Kembali siapa? Randy. Leo Saputra saudara. Blok yang sangat akurat. 19-17. Rivan. Terima Nanda. Colek saja saudara. Memicu saudara Radit Siwo kembali. 18-19. Denny Sekar. Terima Ripat. Kali ini Rama datang memburu sana. Manda. Blok yang terkait tadi saudara. Saputra. 19 sama. Denny. Floating sudah. Terima Ripan. Kali ini muntah. Leo Hari bis komunikasi saudara. Buat pertandingan berikut ini. Denny Sekar. Lote. Lakukan sudah terima Ripan. Ibnu kali ini Ripan. Kembali tahan lagi siapa kali ini. Tebus. Rama Basa. Mentoreh satu angka lagi saudara. 20 sama. Leo. Loteng Leo. Terimalah kali ini. Wow. Spek yang liar. Spek cross. 21-20. Floating sudah Leo. Terima Randy kali ini. Terima Ripan. Siapa? Back-back. Ada Rama. Siapa? Rama. Tembus. Bobol Mitra Olahraga. 22-20. Kodak. Voting lagi. Nanda, siapa kali ini? Back. Tindakan. Wow. Hebat saudara. 23-20.
23-20. Kita tonton lagi jalannya pertandingan berikut ini. Oke. Ayo kita junjung sportivitas, setuju? Kita ikuti lagi jalannya pertandingan berikut ini. Ya saudara, kita nanti jalannya pertandingan berikutnya. Ya, mohon maaf para penonton yang duduk di depan dan juga yang berdiri di belakang, tolong yang di belakang biar kelihatan. Karena ini blodak ya. Di grand final ini, Pancur Cup yang ke-8. Kita nanti jalannya pertandingan berikutnya. Mitra Olahraga 21-22. Kita tonton lagi. Floating kali ini terima rebound siapa? Tembus. Rama Masa. 23-21. Ibnu lakukan. Kali ini Randy. Oh! Upaya Randy kerja dengan pemain di sana namun pudar kembali terima Randy. Siapa ya Pak? Wow! 22-24. Nanda Bote kali ini jam sep, terima ageng siapa? Wow, siapa siapa? Wow, ada Ibnu, Riban, kali ini tembus saudara. 23-24. Bote terima ageng siapa? Wow! 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 Menyamai kedudukan 24-1. Jam sep.
kali ini siapa? Botak cantik di Praraga 25 24. Anda kembali sabar, saudara. Jalannya pertandingan kali ini diambil oleh Jati Gede Jati Putra. Saudara-saudara, terima kasih pula Rajayam.